Halo bos-bosku semua, selamat siang. Kali ini saya ada di Bosem, Wonorejo, Surabaya ya. Bosem itu kalau nggak salah artinya waduk. Kalau nggak salah ya, lokasinya. Ini ditemani sama bos kecil, sama Ibu Negara. Nah, ini karena tempatnya di waduk, saya mau coba pakai umpan untuk roti tawar. Roti tawar. Jadi roti tawarnya dimasukkan di sini. Roti tawar nanti dimasukkan di sini, bro. Kita masukkan dulu, bro. Jangan dong, yang masuknya saya kita lah. Ya, iya bos, iya bos, iya bos. Ada ngejel pisang, gak mancing tuh, gak cepet-cepet. Bosnya ngomel. Bosnya ngomel. Untuk mancingnya gak lama-lama. Untuk sekarang ini saya coba pakai pelampung dulu, bro. Karena di spot ini baru pertama kali saya main pancing jaring. Ya, semoga masih ada hasil lah. Oh ya, sip. MC-nya bilang semoga dapat. Nah, ini kebetulan air laut juga udah pasang tinggi ya. Sebenarnya kalau udah pasang tinggi kayak gini agak-agak sulit ikannya. Memanglah sulit. Ah, kamu gak enak kan? Kamu gak enak lah. Ibu gak ditambah susu kok. Berarti gak enak. Yuk, gak susu. Lagi? Nanti buat makan ikan. Dapat guys. Yo, ya. Iki lo dapat. Jangan lupa subscribe ya, guys. Yo, guys. Oh, ayo deket. Kilo iwa e. Lumayan meniku iwa e, guys. Lumayan. Ji, tuh. Kedatangan tamu, guys. Halo, Om Yunarada. Datang. Katanya mau buat channel mancing. Apa jenenge? Mancing angler. Oh, mancing angler. Artinya itu mancing santai. Oh, mancing santai. Oke. Jangan lupa nanti di subscribe ya. Oke, guys. Siap-siap. Wajib. Perdana. Oke, bro. Kita pindah ke sini ya, bro. Masih di waduk yang sama, cuma beda tempat. Kita main di sini, bro. Yang di sana tadi cuma dapat 3 ekor. Sepikannya di sana. Di sana sepikannya. Aduh. 3 ekor, bro. Langsung 3 ekor. Tuh. Mantap, main pinggiran, bro.
mungkin ada mancing di sana tuh. Mancing nggak tahu itu pakai cacing tuh. Tadi dapat keping satu. Ini agak susah bro pengambilan view-nya. Jadi ya sedapatnya aja. Mangan deh, nasu ketan. Jere mangan nasu ketan dong. Hah? Jere mangan nasu ketan. Iya. Iya, kan ketok. Goyang-goyang. Benten jek lomot. Goyang-goyang tak sawati. Satu bro, di sini kecil-kecil ini ikannya kayaknya, sini-gini tuh. Tapi lumayan sih untuk sekelas uji coba umpan tadi. Emang karena ya airnya udah terlalu tinggi ya, airnya gede, mungkin emang itu yang bikin agak susah dapatnya. Beda kalau sama spot-spot yang airnya dangkal ya. Airnya dangkal itu lebih mudah kalau kita main pancing jaring. Kalau di sini nih dalam banget ini. Tidak apa-apa, kita masih dapat rezeki. Oke. Lanjut. Iki campur masako, durian. Sing sisae wingi ya? Iya. Mantap, lanjut. Oke bro, dapat lagi bro. Dapat juara. Om, sorry om ya. 10, 11. Lolo bajingan. Sorry om ya. Aku oleh mana om? Bro, setelah sekian lama bro, akhirnya dapat juga bro, ikan lawasan bro. Haus. Double strike. Mantap bro. Nih hasilnya. Wuh, nebus. Gus tak kasih pusing mang. Ini hasilnya. Lumayan, buat lau dikasih tak pusing no. Kasih no, lo pus.
Ya, bro, ini hasilnya, bro, ya. Lumayan untuk buat lauk nanti sore. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang 2 ekor tak kasihkan kucing. Alhamdulillah. Tuh Om Nato masih mancing, sih, boleh. Tadi kedatangan tamu, Bro Charles Hadinata. Sayangnya kita telat. kita udah mau pulang, dia baru datang, bro. Ya mau gimana lagi, soalnya nanti kita harus kerja. Kalau enggak ya los. Eh? Apa-apa tak? Kok nangis tak tinggal? Bro Charles Hadinata ya. Oke, untuk oke, bro. Oke, bro, ya. Untuk hari ini cari lautnya disudahi dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mantap.